Ibu tidak izinkan kalian menikah. Ibu ngomongnya jangan teriak-teriak kenceng gitu, Bu. Malu didengar sama tetangga, Bu. Malu. Ibu yang bakalan lebih malu lagi kalau kamu nikah sama yang kere kayak begitu. Saya sudah sekolahkan kamu sampai sarjana pintar tinggi. Harusnya dapetin yang kaya. Kayak miskin kayak begitu. Mira. Kamu jangan keras kepala. Aku udah janji sama ayahnya Sahrul untuk menjodohkan Sahrul sama Anissa, anak kita. Itu namanya IQ-nya jongkok, bodoh. Anissa harusnya dapat yang kaya, bukan yang miskin. Ibu, Anissa cuma mau mengikuti pesan ayah, Bu. Apa yang terbaik menurut ayah? Yang terbaik kamu kawin sama yang kaya. Sekarang kalian sudah menjadi suami istri. Anakku, Anissa dan Sahrul. Semoga kalian akan menjadi sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya bersumpah kalian tidak akan bahagia karena kalian tidak mendapatkan restu dari saya. Bu, apa pantas seorang ibu bicara seperti itu? Hey, kamu tuh baru nikah aja udah berani ngomong begini sama saya. Hah? Kamu tidak akan lama. Pernikahan kalian tidak pernah akan lama. Percaya saya. Astagfirullah. Mas, ayah. Dengan suami saya. Liatin, kalian tidak akan selamat. Ayah. Mas. Ayah. Mas, bangun mas. Mira, berhenti. Apa kabar? Kamu sudah telat 1 bulan dari perjanjian bayar hutang. Sekarang bayar. Saya belum ada uang, tapi pasti saya bayar hutang saya. Kamu bohong. Kami tidak mau dengar ucapanmu lagi. Pak, Bapak pikir saya ini apa? Orang miskin. Jauh sekali. Saya bukan orang miskin. Tapi sekarang belum waktunya saya untuk bayar. Terima kasih. Perempuan sombong. Sekarang apa? Diam kamu, diam. Jangan. Diam. Jangan ini satu-satu. Diam. Itu satu-satunya barang saya. Diam kamu. Ingat, jangan sampai mundur lagi. Ayo, cabut. Maling. Perampok. Awas kamu, Syahrul. Ibu, tangan ibu kenapa? Ih, gara-gara kamu. Kok gara-gara Anissa? Ya iyalah, gara-gara kamu. Gara-gara siapa lagi? Cincin saya nih satu-satunya cincin emas saya. Diambil debt collector. Harusnya kamu tuh bisa bantu saya bayar utang dong. Kamu itu kawin sih sama orang miskin. Masih dia tinggal di sini. Kelamaan tahu enggak? Numpang di sini. Kamu tuh miskinnya udah kelamaan tahu enggak sih? Kamu harus
harusnya bisa kasih saya uang, kasih saya kesenangan dunia dong. Kenapa juga kamu ikut perjodohan ayah kamu? Ibu, maafin Anissa sama Mas Harul ya, Bu. Tapi Mas Harul itu sudah benar-benar berusaha cari kerja. Cuma aja memang belum dapat-dapat, Bu. Ya iyalah. Uratnya aja udah urat melarat. Mau kerja kayak apa juga gak bisa. Gak bisa kaya. Mas Harul. Mas Harul. Maafin ibu ya mas, mas gak usah masukin ke hati kata-kata ibu. Dari dulu aku selalu benci sama ibu kamu, dia selalu pojokin aku. Dia pikir gampang aku cari kerjaan tuh susah, aku masih terus disalahin sama dia. Istighfar mas, ini adalah ujian pernikahan kita, mas harus sabar ya. Sabar? Sabar gimana? Di mata ibu kamu, harga diri aku udah gak ada lagi. Bukan begitu maksud ibu mas. Maksud ibu tuh gimana? Udah jelas-jelas dia menghina aku. Dia udah ngerendahin harga diri aku. Mas, kita berdoa ke Allah ya. Supaya mas segera dapat pekerjaan. Selama mas belum kerja, aku mau ngebantu ngelakuin apa aja. Asalkan itu halal. Sekarang kamu pilih salah satu. Pilih aku atau ibu kamu. Kalau kamu pilih aku, usir ibu kamu dari rumah ini. Kita gak bisa ngusir ibu, mas. Ini kan rumah peninggalan orang tua ibu, bukan rumah kita sendiri. Lakukan apa yang saya tugaskan. Tapi tolong, jangan sampai ada yang tahu kalau saya yang suruh. Bayaran segini kecil. Jangan khawatir, pasti nanti saya tambah. Saya janji. Ingat ya Mira, kamu janji hutang sama kita. Ingat itu. Saya janji. Berapa? 2000-an. 2000-an. Ya udah 5 ya. Oh, 5. Satu. Mbak, saya juga mau, Mbak. Oh iya, sebentar, Mas. Ya. Nah, ini uang ya. Makasih. Iya, Pak. Mau ya, aku berapa? Mau 2 aja. 2. Pasti enak kan ya? Enak dong, Pak. Baru kok dibuatnya tadi. Ya. Ya. Makasih. Makasih. Alhamdulillah. Kue bolu risop. Kuenya, Pak. Kue-kue. Kue bolu risop pastel. Kue. Kue-kue. Kuenya. Bolu risop pastel. Kue-kue. Ada mas, cari tempat lain aja deh. Saya lagi sibuk nih. Kasih ya bang. Iya, sama-sama. Halo. Istrimu Anissa ada sama aku. Dia mabuk. Nanti aku kembalikan. Halo. Halo?
Anissa! Keterlaluan kamu! Kamu benar gak tahu diri? Kamu sudah selingkuh? Enggak, Mas. Mau minuman lagi? Kamu mabok ya? Ayo masuk. Ayo masuk! Ayo masuk! Anissa mabok? Ya ampun. Masa sampai seperti itu sih? Iya, enggak nyangka. Minta soleha kok mabok? Iya.